Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matis sihah wal afiyah. Alhamdulillahi ala ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil islam. Alhamdulillahi ala kulli khair. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melakukan apa yang telah Dia perintahkan kepada kita sebagai umat manusia. Melakukan salat-salat fardu, melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa menjaga diri untuk tidak berbuat kemaksiatan di dunia agar dapat menghadiri surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan kaki kita untuk berjalan ke surau-surau-Nya ataupun solat-solatnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mata kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan senantiasa membaca hadis-hadis yang dirangkum di dalam surat, yakni kitab Bulughul Maram salah satunya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tangan kita untuk memberi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hati kita, yang membolak-balikkan hati kita, yang menggerakkan hati kita untuk menuju kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini hanya menginginkan yang disuka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika orang banyak pahalanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya di surga yang paling atas. Jikalau sebaliknya, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya ke dalam neraka jahanam, yakni neraka yang paling panas. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bersama, umat manusia dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk paling mulia dan utama di dunia dibandingkan makhluk-makhluk lainnya dengan kelebihan akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki berbagai kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki makhluk lainnya, berupa daya ingat, daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Manusia dapat membedakan hal-hal yang bermanfaat dengan halal dan dapat membedakan hal-hal yang mana yang buruk ataupun haram. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mempercayai kita untuk mengelola bumi ini dan mengangkat kita sebagai khalifah yang diharapkan mampu menjadi pemimpin-pemimpin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pemimpin dalam kemakmuran dan memelihara dunia sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad karramna bani Adama wa khalaqnahum fil barri wal bahr. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimaksudkan untuk menyadarkan manusia akan eksistensi dan hakikatnya diciptakan di dunia ini sebagai khalifatan fil ard. Islam juga berupaya mengarahkan manusia ke jalan yang lurus sehingga kemuliaan itu dapat dilestarikan sepanjang masa. Jika manusia sadar akan eksistensi dan hakikatnya sebagai khalifatan fil ard, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa kemudian mau mengikuti dan menjalankan syariat Islam dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat menyadari eksistensi dan hakikat kita sebagai khalifatan fil ard, yang utama yang perlu kita renungkan kembali, apa tujuan hidup kita sebenarnya di dunia ini, sehingga kita senantiasa berada di alam yang lurus dan benar dalam melangkah setiap langkah-langkahan kita. Yang pertama yakni hendaknya kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semata agar kita menyembah dan mengabdi kepadanya. Apapun yang kita kerjakan hendaknya diniati semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berusaha maksimal ataupun berusaha dengan sungguh-sungguh ataupun ikhtiar dalam mencapai segala sesuatu. Kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mewujudkan keinginan yang kita inginkan di dunia ini. Memang untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan terkadang jalannya tidak semulus yang kita bayangkan. Ujian dan cobaan terhadap kali mewarnai langkah kita demi mencapai tujuan dan cita-cita yang kita impikan di dunia untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yakni tidak mudah putus asa. Hidup ini keras, hidup yang tidak bisa bertahan akan tergilas oleh perubahan-perubahan zaman dalam mewujudkan sesuatu. Oleh karena itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedua orang tua yang senantiasa mengajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai syariah kepada buah hatinya, yakni dengan senantiasa memasukkan anaknya ke dalam lembaga Islam ataupun pondok pesantren yang ada di dunia. Misalnya kita menggunakan uang untuk berdagang, kita hitung berapa modal yang kita keluarkan dan berapa keuntungan yang kita nantinya akan kita dapat. Setelah dikalkulasi, jika keuntungan yang kita dapat lebih banyak, itulah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan contohnya lagi, jikalau kedua orang tua senantiasa memasukkan anaknya ke dalam lembaga-lembaga Islam ataupun pondok pesantren, maka pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tua itu tersebut. Maka anaknya akan senantiasa mengangkut, senantiasa menari kedua orang tuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hal yang keempat yakni sabar dan tawakal. Jika kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga tetapi belum juga menunjukkan hasil yang kita harapkan, maka hendaknya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah sedang menunda kebahagiaan kepada kita. Mungkin Allah sedang menyiapkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lebih untuk kita, yakni di kemudian hari. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita untuk bersabar kepadanya. Ja'alallahu minal fa'idhi wal amini wa dakhalana fi ibadihi salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim. Amin. Ya Nabi, kami kembali ke tanah syi'ah.
sahabati Rasulillah ya ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'da wa la rasula amma ba'd faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati billahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna na'udhu bika min syarri kulli dhi syarr wa min syarri al-insi wal jinni fa'idna innahu la yu'iduna illa anta rabbana lakal hamdu wa syukur Allahumma inna na'udhu bika min syarri kulli dhi syarr wa min syarri al-insi wal jinni fa'idna innahu la yu'iduna illa anta rabbana lakal hamdu wa syukur Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat Allahumma inna nas'aluka khairal basmala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal muwattab mithla wa hakima lanarfa' darajatana wa taqabbal salatan ya Allah ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم